Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya aku terangkan, dharmaku kubagikan, salam pramuka. Kami dari nomor urut 26 siap mengikuti lomba mini pioneering dengan bentuk perahu. Mari kita ikuti proses pembuatannya. Cekidot. Sebelum kita membuat kerangka perahunya, kita potong stik terlebih dahulu menjadi 25 cm sebanyak 12 biji dan 10 cm sebanyak 4 biji. Setelah kita potong stiknya 25 cm sebanyak 12 buah dan 10 cm sebanyak 4 buah, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat kaki 4 sebanyak 3 buah. Langkah untuk membuat kaki 4 sebagai berikut. Langkah pertama, simpul pangkal, lalu simpul mati. Langkah kedua, kita lilitkan ke stik berikutnya. Setelah kita lilitkan, lalu kita kunci. Setelah kita kunci, lalu kita simpul pangkal lagi. Jadi seperti inilah kaki 4. Agar terlihat rapi, kita potong talinya yang tersisa. Setelah kita membuat 3 buah kaki 4, langkah selanjutnya kita ambil salah satu untuk kita buat sebagai tiang penyangga perahu. Untuk membuat tiang penyangga perahu, kita membutuhkan 4 stik berukuran 10 cm. Lalu kita kaitkan di setiap sudut dengan simpul pangkal. Hingga jadi seperti ini. Setelah ini, langkah selanjutnya yaitu kaitkan 2 kaki 4 pada sisi kanan dan sisi kiri dengan ikatan silang.
hingga jadi seperti ini. Langkah yang terakhir, yaitu kita membuat kreasi dengan menyilangkan tali menggunakan simpul pangkal dan simpul jangkar. Dan ini hasil akhirnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.